Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau gacain akun subscriber. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk syarat di review sekarang minimal akun level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Jadi ya, seperti biasa kita mau lihat dulu akun ini level 91 susu perawan S65, server 65, CP-nya 1.500, VIP 7. Di sini ya mungkin kita bisa ngelihat dulu dia udah main selama 300 hari, udah lama ya. Rankingnya di sini ranking 86 di server ini dengan CP 1.500. Oke lah, masih masuk 100 besar. Kita ngelihat di sini line up-nya. Oh, line up-nya dia udah pakai line up utama. Oh, di sini kalian udah bisa ngelihat ya. Karena dia udah pakai Zekrom, berarti kalian udah tahu apa yang bakal diambil kali ini. Tapi menurut gue ini attack-nya banyak banget ya, udah pakai Zekrom, Skizor, Palkia, terus habis itu pakai Hoppa juga yang bisa dibilang termasuk Pokemon attack juga. Sedangkan di sini defense-nya cuma 2, atau bisa dibilang defense-nya itu cuma 1, bahkan di sini defense-nya itu cuma Giratina. Diancie itu menurut gue pribadi sih masih termasuk support, soalnya dia nggak, kalau dibilang defense, kalau misalnya shield-nya udah pecah ya dia nggak defense-defense amat sih. Dia di sini pakai formasinya 3 aja. 3 dengan Pokemon yang sama, 3-nya itu, oh, 3 naga ya berarti. Oke, untuk bintangnya di sini, Diancie-nya udah bintang 7, menarik juga. Zekrom-nya bintang 6, mungkin dia ada berencana mau naikin Zekrom-nya ke bintang 8. Terus, ini Hoppa-nya bintang 5, Giratina-nya bintang 5. Berarti rata-ratanya masih bintang 5 ke atas ya, oke. Jadi ya, itu tadi seperti yang gue bilang, kalian udah ngeliat dia udah ada Zekrom. Oke, jadi kita langsung ngegacha aja lah ya. Kita ngegacha pakai yang pertama. Seperti biasa, kita pakai trik andalan lah ya. Kita jadi ngegacha 7 kali. Oh, langsung kelihatan tuh Pokemon-nya si Gloomy ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya, Gumi ternyata, bukan Gloomy. Dapat 2 box, 2 common. Lumayan sih, nggak buruk-buruk amat. Yang berikutnya, gacha yang kedua. Ini si Pokemon baru itu ya, cuma gue lupa namanya. Nggak baru-baru amat sih, cuma baru menurut gue aja. Rolet. Oke, sama boxnya 3, sama common lagi 4, lumayan. Lebih meningkat. Semoga bisa lebih hoki lagi. Yang berikutnya, ini yang Gastly. Oke, ini satu legendary, satu box, sama ini masih hampir sama-sama sih dapetnya lah ya. Yang berikutnya nggak gacha lagi, ini sudah pasti Skizor, Lord Skizor. Udah bintang 12. 3 box, 1 common. Boxnya sih nambah ya, yang biasa dapat 2 jadi 3, cuma commonnya berkurang. Yang keempat, ini Raikou. Tadinya gue hampir mikir dia Suicune, tapi ternyata karena ekornya ada bentuknya bintang-bintang kayak gitu, Raikou. Oh, kali ini hoki, nice-nice. Boxnya dapat 5, dapat legendary, dapat common juga. Oke, kita mau stop dulu. Gue mau ngeliat dulu udah pakai berapa. Ternyata salah ya gue tadi. Ternyata itu udah ngegacha yang ke-6. Sorry, gue salah ngitung. Itu udah yang ke-6, berarti kita tinggal... salah. Iya bener, berarti itu yang ke-5 kan. Soalnya salah kali ngegacha itu sekitar 2.500. Iya. Itu tadi yang ke-5. Berarti kita berikutnya pakai 2 kali lagi, terus kita ngegacha satuan. Oke. Kita ngegacha lagi, 2 kali lagi. 1. 6. Dapet Pokemon ini Onix ya. Oke. Boxnya lumayan di sini. Terus dapat satu legendary juga. Yang berikutnya lagi, Elekid. Oke, dari tadi sih Pokemon-nya nggak ada yang new ya. Berarti harusnya dia kemungkinan besar udah punya semuanya.
Legendary boxnya cuma satu, tapi legendary universe chart-nya dua, lumayan sih. Oke, seperti biasa kita ngegacha satuan mulai dari sekarang. Satu, masih belum dapat yang berikutnya. Mudah-mudahan hoki yang berikutnya. Oh, dapat boxnya tiga, nice. Empat, nice, dapat. Hoki ya, lumayan. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, karena dia udah punya Zekrom, di sini gue mau ambil Jirachi. Oke, Jirachi-nya dia statusnya meningkat di HP sama physical defense-nya beneran tinggi, yang lainnya agak kurang ya. Oke, new Jirachi. Tapi sebenarnya coba gue mau ngeliat dulu untuk Pokédex-nya. Oh, dia punya Lugia juga. Terus untuk Poké S-nya, sebenarnya Poké S-nya ini dia punya ya semua. Cuma kayaknya belum dievolusiin semua sama dia. Tapi kayaknya untuk Mas, kalau masa punya atau enggak, kayaknya sih dia emang punya semua ya di sini, tinggal dievolusiin aja. Oke. Terus sekarang kita ngelihat ke si... Oh, dia punya Darkrai juga, gue baru lihat. Gue tadi nggak begitu merhatiin, sorry. Terus kita ngelihat, nah ini dia Jirachi-nya. Jirachi-nya naturnya modest. Modest itu mengurangi physical attack, meningkatkan SP attack. Menurut gue sih lumayan ya, soalnya kan kalau kalian ngelihat di sini skillnya, skill-skillnya Jirachi ini dia pakai SP attack, kecuali untuk damage dari yang Meteora ini, damage Meteora ini pakai physical attack. Jadi menurut gue masih lumayan sih, soalnya dia lebih banyak menggunakan SP. Oke, biarpun nguranginnya harus physical attack-nya ya, lumayan sih. Dia juga bonnya udah kebuka satu di sini. Oh, karena dia udah punya Hoppa, nice. Terus coba kita masukin dulu, kira-kira formasinya bakal dia ganti gimana ini. Untuk ke si siapa? Si Jirachi ini langsung aja S plus, oke. Okay. Ini dia Jirachi. Kira-kira formasinya bakal gimana ya? Apa dia bakal ngegantiin si Diancy gitu? Tapi kalau dia ngegantiin si Diancy, bakal ini sih kayak rentan sih. Kecuali kalau misalnya kita bisa menang speed ya, kita bisa hajar semua. Tapi ya menurut gue tetap agak rentan. Siapa dia mau gantiin Hoppa gitu supaya dia attack-nya lebih dikurangin, tapi lebih masukin support untuk membantu attack yang lain. Wah, ini sih rancu sih. Ini gue dua-duanya bingung gue mau masukin yang mana. Apakah dia mau gantiin si Hoppa atau mau ngegantiin si Diancy. Tapi menurut gue sih antara dua itu yang diganti. Soalnya yang lain menurut gue masih bagus sih. Skizor, Palkia, sama Zekrom menurut gue masih bagus sih. Senggangannya untuk dimasukin di tim. Wah, ini terserah pemilik akun lah. Gue bingung ini masukin Jirachi-nya kemana. Oke lah, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.